Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana hubungan suami istri perlu ada kepercayaan. Meletakkan kepercayaan 100% kepada pasangan, penyanyi dan pengacara popular Ellie Mazlin mengakui tidak pernah memeriksa telefon maupun dompet suaminya. Ellie atau lebih dikenali sebagai Kak Lina Pompom berkata, kepercayaan sesama sendiri sangat penting dalam hubungan rumah tangga bagi mengelakkan hubungan yang toksik. Dalam hubungan suami istri ini perlu ada kepercayaan, jangan sampai pasangan kita hilang kepercayaan itu. Saya tak pernah periksa telepon suami, dompet suami, juga saya tak periksa atas dasar percaya pada dia sebab saya tidak mahu ada hubungan yang toksik. Saya percaya dia sangat dan saya pesan jangan buat saya hilang kepercayaan kepada dia. Kalau tidak, tiadalah jalan untuk bersatu. Ini adalah satu-satunya peluang untuk dia. Ini juga nasihat untuk diri saya sendiri, ujarnya ketika ditemui gempak di majlis pembukaan cawangan kelima kedai emas Merchant Nine pada Ahad. Dalam pada itu, ketika diminta mengulas mengenai isu kecurangan dalam rumah tangga, Ellie atau nama penuhnya Sharifah Aida Maslina Syed Hanafi berpendapat pasangan suami istri masing-masing perlu berpikir sebelum melakukan perkara dan tidak diinginkan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Saya ada pesan kepada suami saya sebelum buat apa-apa, kita perlu pikir anak-anak dan keluarga kena. Karena disebabkan nafsu, anak-anak yang merasa nanti keluarga pun malu, kesian dekat anak-anak, jadi sebelum kita buat apa-apa, perlu fikir dahulu kesan buruk dia selepas itu, tambahnya lagi. Kebelakangan ini, kes kecurangan rumah tangga dan gangguan isi penyondol hangat diperkatakan di media sosial. Terdahulu, Ellie berkahwin dengan Muhammad Azlan Chehnu yang bertugas sebagai guru pada 18 Januari 2020 dan dikaruniakan seorang anak, Haide Matin. Sebelum ini, Ellie pernah mendirikan rumah tangga dengan pengera Azmi Hatta pada 9 November 2014 dan bercerai pada 15 Oktober 2015. Mereka juga dikaruniakan seorang anak perempuan yaitu Putri Sarah Sevia. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.